Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum atau JPU tuntut terdakwa dugaan berita bohong Habib Bahar bin Smith 5 tahun penjara. Tanggapi tuntutan JPU, kuasa hukum Habib Bahar bin Smith Ikhwan Tuan Kuota kecewa dan meminta majelis hakim untuk menyampingkan tuntutan JPU yang dinilai tidak sesuai fakta persidangan. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Habib Bahar bin Smith dengan 5 tahun penjara. Hal ini karena JPU menilai Habib Bahar tidak merasa bersalah dan pernah menjalani hukuman. Kegaduhan di ruang sidang sempat terjadi selepas JPU membacakan tuntutan. Hingga Ketua Majelis Hakim Dodong Iman Rusdani sempat marah untuk mengingatkan pengunjung sidang menghargai persidangan. Kuasa hukum Habib Bahar Ikhwan Tuan Kuota menilai tuntutan JPU tidak sesuai dengan fakta persidangan. Untuk itu Ikhwan meminta agar majelis hakim memutuskan sesuai hati nurani dan fakta persidangan dengan menyampingkan tuntutan JPU. Hadirkan semua saksi-saksi, tadi diadopsi semua sama jaksa. Tapi jaksa tidak clear, tidak independen, sehingga ada intervensi memberikan tuntutan yang berat kalau menurut saya. Gitu, itu intinya. Jadi mana yang tidak sesuai dengan fakta persidangan yang Bapak maksud? Fran Asisi itu saksi ahli dari kami tentang bahasa, tapi keterangannya seperti yang dibacakan oleh jaksa itu bertolak belakang dengan fakta yang ada. Nanti kita bisa buktikan di pledoi kita, ya, di pembelaan kita. Makanya tunggu satu minggu lagi, kita juga punya hak untuk melakukan pembelaan. Para pengunjung Habib Bahar yang berada di luar sidang terus meneriakkan takbir dan memberikan semangat kepada Habib Bahar hingga ke ruang tunggu. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan Kamis pekan depan 4 Agustus 2022 dengan agenda pledoi secara lisan yang disampaikan langsung oleh Habib Bahar dan pledoi tertulis yang disampaikan oleh kuasa hukum. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.